MotoGP Indonesia 2022 sudah berada di depan mata. Para pendukung pembalap Repsol Honda, Marc Marquez pun bakal dimanjakan dengan satu tribune khusus di sirkuit Mandalika. Diketahui MotoGP akan balapan di sirkuit Mandalika pada bulan Maret ini. Tepatnya pada ajang MotoGP Indonesia yang berlangsung pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret tahun 2022. Tentunya salah satu pembalap yang dinanti adalah Marquez. Maklum, pembalap asal Spanyol tersebut memiliki basis pendukung yang sangat besar di tanah air, berkat prestasinya yang meraih 6 gelar juara dunia MotoGP. Oleh sebab itu, Direktur Pemasaran Injourney, Maya Watono mengungkapkan jika basis penggemar Marquez telah memesan satu tribune. Penonton yang memesan di tribune ini pun bakal mendapat sejumlah merchandise. Kita mendapatkan komitmen dari Marc Marquez fanbase untuk booking satu grandstand. Penonton yang membeli di sini bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan official merchandise dari Marc Marquez, kata Maya saat melakukan media briefing, Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Marquez bukan satu-satunya pembalap yang mendapatkan tribune eksklusif. Pendukung Maverick Vinales juga mendapat tribune sendiri dengan sejumlah hadiah menarik.